Dan ni sini seorang boleh. Saya takut pergi rumah tu. Yes. Orang boleh. Takut. Merupakan seorang yang tidak asing lagi, tukang test ataupun seorang yang memang pandai. So, Abang Jiho, saya tengok tadi dah makan lebih daripada 13 jenis biskut. Sebiji tu satu biji nanas. Ha? Bohong sekali. Tapi sedap. Seperti pameran kesihatan dan juga para doktor daripada UoI Gombak dan Kuantan bersama dengan Dr. Tian Bun Chong. Jadi mungkin boleh ceritakan kepada kita sikit mengenai kopi Antong ini. Okey, sebenarnya kopi Antong kita menggunakan cara tradisional asid. Jadi kepada wanita-wanita di luar sana, bahaya asid, tak boleh, bahaya kena muka. Awas. Harapan Astra Symphony sendiri sebagai apa satu-satunya syarikat bumi putera yang mengeluarkan penghasilan bateri kereta ni, harapan Cik Azharul. Okay, harapan kami adalah untuk meningkatkan lagi prestasi syarikat, sebab di dalam industri bateri otomotif di Malaysia ni peluang terbuka luas. Tak baru ni, berapa sebenarnya masa lama-mana diambil untuk memahirkan diri seperti saudara? Okey, dia bergantung kepada bakat yang dia ada. Setengah tu dia ada bakat, cuma dia tak ada guide panduan lagi untuk orang kata mempertingkatkan dia punya kreativiti, teknik kan. Sekarang kita akan melepak balik ke pangkalan. Kita berada di jeti Sampurna. Kami berada di atas bot dan sedang menunggu beberapa orang kawal lagi untuk sama-sama tuju ke resort di tengah laut. Alamak, saya sebenarnya nak tangkap gambar tapi tertekan video. Jadi saya kena cakap lah. 100% perfect. Not actually 100% because, you know, each of us, the fingerprint is different. Abang ni pergi ke Bola Langkawi sebab dia pun orang Kedah, dekat kan? Dan pergilah melawat. Anak yang dikandung mak tu, anak perempuan, dia nak letak nama Masuri. Memang yang pertamalah. So yang macam biasalah, orang kata bila orang tengok cerita Masuri ni, jadi masa tu popular cerita Masuri kan. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana berkunjung ke hotel saya. Sila. Saya ada share 60%. Sekarang sedang bersenam. 24 jam ke? 24 jam tak lagi dia boleh berhenti. Oh. Dia bukan 24 jam. Harga kategori bilik berlainan. Dia bukannya karpet tapi gunakan parkir macam ini. Tapi sayang sekali sebab wifi terpaksa kena bayar. Terpaksa kena bayar. Bukan percuma. Dan jadi hotel ni buat duit tu. Memang. Rugi. Malam ni kami nak upload gambar-gambar untuk promosi hotel pun terkendala lah. Terkendala lah. Orang ni tak ada promosi lah. Mungkin lambat sikit lah. Tunggu. Jadi setiap aktiviti ni mengikut musim lah. Ya, dia ikut musim dan juga ikut kehendak pelanggan itu sendiri, pelancong itu sendiri lah. Jadi homestay ni ada berapa kategori? Kita di homestay ni kita ada 22 rumah. Ya, 10 di kawasan dusun, 10 lagi kawasan di kawasan sawah padi. Ya. Selain daripada homestay, kita juga ada kampung stay. Ya. Untuk rumah sebuah-sebuah. Ya, para penonton sekalian, di belakang saya ini bukanlah kebun getah, tetapi kebun gaharu yang ditanam. Sekarang kami berada dalam van, baru turun daripada ladang gaharu. Waktu sekarang dah pukul 2 dah, belum lagi
makan nasi tengah hari ya. Untuk makluman dan sejarah ringkasnya bagaimana Pak Dita Kesir semula pembina yang saya menyeru kepada semua sahabat media khususnya Abang Ji untuk mencuba permainan ni. Sebab permainan ni mencabar minda fizikal. Saya sebenarnya tak mau sebab apa, saya geli. Bila saya geli tu saya malu sajalah orang tua. Ya, sebenarnya lagi geli lagi patut kita cuba untuk menghilangkan perasaan geli. Jadi untuk mengatasi rasa geli, cuba disarankan Abang Ji pergilah mencuba. Second round kita ambil kumpulan-kumpulan dia pula. Lupa ambil video. Ada rasa geli? Geli. Excited. Rasa kelakar tengok muka kawan-kawan yang lain ketakutan. Apa pasal menjerit? Dia tindakan reflex. Sana dia ada timpak ya. Ya, ada timpak permainan untuk golongan dewasa, ada kanak-kanak pun ada. Balik seketika untuk ke Perlis. Mungkin salam lah dekat Menteri Pusat Polis semua ni. Dalam pergerakan pendidikan di UI, itu menggunakan perkataan ilmu dan budi. Bagaimana dengan show pada malam ini? Alhamdulillah, show malam ini nampaknya berjaya dan banyak elemen-elemen kejutan. Sesuatu yang cukup membanggakan, menyerlahkan lagi tema program kita, membawa dunia ke kampung. Syabas, tanya. Sambutan orang ramai? Sambutan ramai pun menggalakkan kerana kita buat di Padang. Orang ramai datang duduk atas tempat. Jadi kita berbanggalah dengan kehadiran ramai pada malam. Cuma ada satu peristiwa tadi ni dikatakan ada gangguan sikit daripada makhluk. Itu membuatkan kita putus peranjat.
menimbulkan apa ni suasana panik juga di kalangan ramai, terutama kanak-kanak. Dan ada secara tak semena-mena beberapa orang hantu tiba-tiba muncul. Muncul. Boleh bagaimanapun hantu-hantu tu jelas berkat kebijaksanaan beberapa kanak-kanak kita, hantu itu berjaya dipujuk. Hari ini kita nak tengok mereka ni beraksi di dapur. Apa yang namanya tadi? Syuhada. Macam mana tadi awak masak ikan patin? Selalunya jarang masak kot. Hari ini sendiri dapat di program ini dan sangat menarik dan tak sabar nak update dekat dalam blog dia sendiri serta dalam magazine Santai Travel. Mana untuk bercampur gaul dengan masyarakat bermesra, beramal mesra, sebab masyarakat kat sini pun dekat Kampung Baru Salong ni sangat... balik dah ke Tawau. Kita akan naik airport di Tawau. Yang dari Tawau kita nak ke mana? Ke Kuala Lumpur. KL. Dah excited. Tak sabar nak. Harapnya lepas ni dapat shopping. Di belakang rumah saya pula. Di belakang saya adalah rumah Bugis di Pontian, Johor. Rumah yang bernilai RM2 juta. Semua kali pakai baju ala apa? Judo. Ada judo. Tu ya. Ala pemain tinju. Nampak gaya baju ni tak boleh balik. Kalau beliau balik, sonok. Demo apa ni? Ini masakan ni cara kampung, cara biasa. Tapi kali ni saya nak tunjukkan satu masakan kami yang luar biasa. Menggunakan tangan. Macam mana cara-cara buat tadi? Ini masuk dalam, masuk celup tangan, celup. Celup, okey. Tak ada sudik dah? Tak masukkan tangan je. Sebab sekarang dengan mie kemas dan tangan-tangan saya pun kemas. Tak nak ikut lalu.